Momen mengharukan saat Lesti Kejora menggendong anak mantan kekasihnya, Rizky Dea. Adegan mengharukan tersebut direkam suami Lesti, Rizky Billar. Pedangdut Lesti Kejora dan sang suami, Rizky Billar baru-baru ini menghadiri pesta ulang tahun Asila Maisa Fatihah, putri presenter Ramzi GSTB. Dalam pesta tersebut, sejumlah artis nampak hadir seperti Iis Dahlia hingga Gilang Dirga. Nadia Mustika Rahayu, mantan istri Rizky Dea juga hadir bersama sang putra, Baihaqi Syaqi Ramadan. Para tamu terlihat duduk bersama dalam satu meja sambil menikmati kudapan. Lalu dalam sebuah momen, terlihat Lesti Kejora menggendong Syaqi putra Rizky Dea. Momen tersebut direkam oleh sang suami, Rizky Billar. Terlihat di Instastory Billar, Nadia Mustika nampak memberikan putranya kepada Lesti agar bisa digendong. Saat digendong Lesti, Syaqi terlihat anteng tak menangis. Para tamu lainnya yang melihat Lesti menggendong Syaqi nampak antusias dan bahagia. Penggemar Rizky Dea pun ikut terharu karena Lesti terlihat menyayangi Syaqi. Masya Allah tabarokawoh dede Syaqi malu-malu gak mau nunjuki muka gantengnya ya dik. Alhamdulillah set ketemu Tante Lesti sama Om Billar bahagia selalu dede Syaqi sama ibu juga Mami Caca. Hai pemirsa Slipoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.